Sore you can lihat darah dari Pendu guys ya. Sore you can. 1 2 3. 3 kali serangan. Berasa banget Mad Ryu, gila. Yo guys, balik lagi sama Ghost. Kali ini kita mau main game Street Fighter Duel lagi, teman-teman ya. Dan kali ini teman-teman ya, gua bakal review Mad Ryu. Mad Ryu bisa kalian dapatkan dari sini guys ya. Udah pasti dapat dan dia udah pasti A+ ya guys ya. A+ ibaratnya kalau kalian mau nge-plus kalian butuh satu dupe lagi agar bisa jadi A+ ya guys. Nah, ini gua udah kita udah pasti dapat A+ ya, dan sini gua udah ya Mad Ryu gua udah mantep ya teman-teman. Dan kalau kita lihat, dan ini fighter gua Mad Ryu udah level 101 ya, dan bisa sih sebentar lagi gua awaken dia guys ya. Dikit lagi, kurang satu lagi, dan habis itu gua tinggal gas lagi Mad Ryu ya guys ya. Mad Ryu-nya lagi ya udah jadi emas lah harusnya teman-teman ya. Nah, di sini gua masih tahu kalian ya, kalau Mad Ryu itu cukup bagus ya untuk di awal-awal, dan di sini gua tinggal nyari bajunya. Bajunya belum dapat ya guys ya. Shit, Hadouken. Nah, untuk skillnya ya, menurut gua cukup bagus ya untuk dia nih guys ya. Nah, ini untuk Hadouken-nya dia guys ya, single-nya ya untuk. Nah, ini dia bakal ngasih damage ya. 99% attack teman-teman ya. Nah, ini dia juga bakal ngasih efek namanya weaken ya. Dan setara dengan setara 825 ya guys. Dan setiap strike-nya serangan udah punya 20% best chance inflict weakens. Weakens ini buat nurunin attack sebesar 5% selama 15 detik. Dan ini bisa di-stack sampai 10 kali ya. 10 kali itu berarti sebesar 50% kalau kalian bisa ya guys ya. Ya, jadi gak berasa lah guys ya. Dan best chance-nya efek akurasi and efek resist tentunya. Nah, untuk skill yang Hurricane ini tendangan perputarannya juga cukup bagus ya guys. Ini bakal increase damage ya 7253% dari attack-nya ya. Dan perpain di skill vector bakal dodge increase ya guys sebesar 15%. 50%. Jadi dia itu punya efek bisa ngedodge lah teman-teman ya. Tapi ya guys ya, dia bakal sacrifice 10% dari ya HP-nya ya guys, dan melepaskan spin kick-nya ya guys ya. Nah, ini sebanyak per kali ya damage setara. Nah, ini ya guys ya, increase jadi 700 ya guys ya. Nah, ini ada dodge-nya ya. Tapi sini dodge-nya udah 30% ya, udah naik ya. Nah, di sini nih guys ya, udah belum kebuka ya guys ya. Masih satu ya guys ya, karena harus level 141 baru kebuka ya guys ya. Nah, ini sama ya. Shoryuken ini lebih sakit juga guys ya, lebih sakit daripada Haruken ya. Dia bakal memberi 3 kali serangan ya guys ya, dan sacrifice ya ngurangin HP-nya sebesar 10% ya. Dan memberi damage setara 930% attack ya. Nah, ini pasifnya guys ya. Pasifnya ini first time HP Havalos kurang dari 50% ya. Factor bakal performa Hadouken ya, delivery heavy hit ya, serangan besar ya di musuh yang terdekatnya guys ya, memberi damage setara 420% dari attack-nya ya, dan bakal nge-trigger juga skill-nya. Dan ini kita langsung gas aja ya, kita langsung arena aja ya, dan gue main server 17 ya. Kita lihat di sini udah ada Sultan mengerikan ya sebenarnya guys ya, dan nggak mungkin gue jadi peringkat pertama ya. Kalau kalian lihat aja tuh powernya 2.500.000 guys ya. Total keseluruhannya aja udah 5.633.000. Gila nih orang tuh lihat. Udah perfect guys ya. Udah gila nih guys ya. Dia udah punya dua karakter top tier ya. Dua ini guys ya. Udah gila sih ini orang ya. Wah, kalau peringkat duanya ini kalau kita lihat. Oke, baru emas ya guys ya. Tapi masih bisa gue kejar ya. Dikit lagi ya. Gue 81k nih guys ya. Kita bakal langsung challenge aja ya. Challenge, dan kita bakal cari. Ini 72.3k ya. Oke, kita bakal lawan 73k guys ya. Kita gas aja ya, dan di sini gue bakal masukin dulu ya. Nah, ini ya. Ini kalian kelarin di chapter 66 berapa ya? 630-an ya kalau saya. Kalian bakal bisa dapetin ini. Ya. Oke. Kita bakal copy aja defense ya. Ya, defense gue ya. Nah, ini ya. Dan ini bakal gue masukin ke sini ya. Biar lebih sakit ya untuk seorang kombonya ya nanti ya. Dan di sini gue bakal pakai preset single. Nah, ini guys ya, pakai single ya. Sebenarnya pakai buff juga nggak masalah ya. Nah, di sini gue bakal tunjukin Hadouken gue guys ya. Hadouken ya. Oke, kita gas fight. Oke, kita langsung ini ya, kurangin ya dua kali ya, kita lihat ya. Sap huria nih Hadouken, sakit ya guys ya, kurangnya 3 bar ya. Oke, skill pasif dari ini ya. Shoryuken, tuh Shoryukennya langsung bisa ngebunuh guys ya, karena sakit. Hadouken lagi ya, langsung mati. Gila. Kita healing juga deh, healing juga nih. Shoryuken, tuh lihat Shoryukennya ngeri gak guys ya? Sakit ya guys ya. Nah, ini kakek legend yang gue dapetin guys ya. Gue gak tahu tiba-tiba dapet dia aja.
Gua gacha. Gila, GG guys. Kita lihat statusnya dan kita lihat dia memberi 125.000 ya damage ya, lumayan gede ya. Dan damage taken yang diterima tuh 73k ya. Cukup gede ya, dan skill statusnya kalau kalian lihat tuh 2 kali 64k ya. Time use-nya nih 40k ya. Ini kalian bisa lihat ya skill-skillnya ya. Oke, kita dapat 20, lumayan ya. Oke, free, kita bakal lawan siapa lagi nih? Gua 21k, kita lawan 78k lah, beda dikit lah guys ya. Beda dikit ya, kalau 94k kayaknya agak beda jauh ya guys ya. Karena di sini gua ngerasa perbedaan 10k itu lumayan berasa guys ya. Lumayan ya, kalau bedanya 1000-2000 masih oke lah. Ya. Soalnya gua udah pernah nyoba ya, gua 81k, dia 91k, kan beda 10.000 tuh. Wah, mudah banget deh ngelawan gua. Oke. No. Ya, Hadogen kita, guys. Cing, oke kakek ya. Masih ada kakek ya. Ini kalah kita. Oke, dia belum mati lagi. Aduh. Bisa kita ini nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke, masih ada kakek ya. Wah, kalah kita guys ya. Masih bisa menang gak ya? Kayak susah sih. Waduh. Aduh, kita kalah di awal ya. Gak apa-apa lah guys ya. Nah, ini kalau turun ranknya itu berasa guys ya di sini ya. Langsung jauh tuh banget ya. Coba kita defense-nya ini kita benerin lagi ya. Kita taruh sini ya. Tapi gue pakai yang ini sih, gak masalah. Tadi gue cuman mau nunjukin ya review si Hadogen ini ya. Si Medryu ya, Medryu ya. Dan kita lawan lagi ya. 400 ya, peringkat 400 kita lawan aja nih. Nih. Prisioner Runner. Ya. Coba kita lawan, coba kita ubah line up-nya ya. Kakek kita ganti aja ya. Kakek kita ganti sama ini aja deh. Kita taruh sini. Kayaknya udah oke deh. Ini udah oke. Atau kita nggak usah mainin ya. Nah, ini oke ya. Kita gas ya guys ya. Wih, ada Xiaomi guys ya. Healing-healing. Coba kita lawan lagi deh. Mad Ryu. Oke. Kan healing-healing deh guys ya. Tuh, Hadogen. Berasa guys ya. Waduh. Dikit lagi kita Hadogen lagi ya. Hadogen, gila sakit banget. Dia healing juga tapi dia mati ya guys ya. Shoryuken, lihat darah dari penuh guys ya. Shoryuken, 1, 2, 3. 3 kali serangan, berasa banget Medryu, gila. Nah kita sekarang peringkat 300 guys ya. Di sini menang, ranknya cepet naik ya. Sky kalah, turunnya jauh banget teman-teman ya. Lawan siapa lagi? Mad Thunder beda 13.000 ya. Jangan lawan dulu dah ya, 13.000 guys ya. Nah, ini kalau ngelawan Black ini langsung menang sih ya. 72k nih. Nih enak nih, power 115 ya. Coba kita lawan ya. Tegas lagi ya. Dia pakai apa? Waduh. Lumayan nih, cewek ini agak ngeselin nih, yang cewek merah ini. Tapi kita harus nyerang dulu deh. Hadogen. Oke, okay, let's go. Hadogen! Masuk poin. Belum mau mati tadi cewek guys ya. Oke, okay, dia ke eksekusi. Ya. Yeah. Shoryuken! Gila! Shoryuken! Medryu! Shoryuken! Shoryuken! Gila guys. Shoryuken! Berasa deh kayak guys ya. GG nggak? GG ya guys ya. Makanya untuk awal-awal sih masih oke lah untuk membawain Medryu. Dan sekarang kita peringkatnya peringkat berapa nih? Peringkat berapa kita sekarang? Peringkat 239 ya. Dan kalau pakai ini bisa nggak ya? Beli berapa sih? 100 ini ya? Lumayan mahal ya. 100 diamond teman-teman ya. Tapi jadi seperti itulah guys ya untuk Medryu ya. Jadi buat kalian yang mau fokus ke Medryu ya nggak masalah guys ya. Medryu salah satu karakter yang masih oke lah untuk kalian pakai teman-teman. Jadi gas aja lah untuk Medryu kalau kalian mau gas ya teman-teman. Oke?
Oke teman-teman, kalau suka dengan konten gue, jangan lupa di like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi gue, maaf kalau tetap menarik dari gue juga pastinya. Dan jangan lupa bahagian kalian, berbahagian orang lain. Gue Legos pamit undur diri, see you semuanya, and bye-bye.